Pahit guys. Abang tengok ya di mana jatuhnya. Yang di pelapa besar itu. Ah.
Aduh, ini yang lupa ngerekam. Aduh, gimana? Momen. Tiga ekor bang, alhamdulillah. Kurang naik dikit. Oke, malam ini terbakar-bakar ada kedatangan tamu Habib dari Medan. Yes, bakar-bakar kita nih. Ada tamu jauh, Om Sarial dari Medan nih. Halo, dealer hoki. Yes. Subscribe. Ini tadi kita makan kerang rebus untuk kloter pertama ya. Nanti kloter kedua kita makan ayam bakar nih. Tapi ayam bakarnya non organik nih. Besok kita cari ayam organiknya. Ini jadilah, ada. Walaupun non organik, yang penting ada. Ada Bang Jemino, ini ada Bang Arsat. Gembung. Ada ikan juga ini kita beli tadi. Mantap kali di sini, kerangnya manis. Kerang. Aduh. Mana, mantap Om, kerangnya. Mantap kali, manis kali kerangnya. Boy, rambutannya kali gede nih, Boy. Jauh nih dari Binjai rambutannya. Dimana nih, Binjai? Asli Binjai ini ya? Asli. Ikan gembung lagi, ayam lagi, bingung makannya nih. Itu kokinya tuh, koki. Jauh-jauh tuh. Itu memang dia tukang bumbu itu. Ini tukang bumbu ya. Itu pokoknya tukang bumbu. Memang asli tuh. Kalau mau pesta bisa panggil. Tapi wilayah Kota Tanjung ya, Mantar Kuing, Batubara. Ini kita tunggu Bang Budi nih. Bang Budi belum nyampe juga nih. Perlu kecap enggak? Kayaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya, mantap nih Jos. Wish. Nah, kita panggil Koki. Koki ikan Kamis. Koki ya, snapper ya. Besok ini kita mau pulang nih. Mudah-mudahan cuaca cerah. Kira-kira kemana besok? Ada lokasinya? Ada. Blok R. Iya, udah kami survei. Udah kau tinggal kerjaanmu dulu besok. Iya. Abang berapa satu hari itu, Bang? Berapa menit dari sini? Apanya? Blok R. Enggak ditanya sama Bang Oki, satu hari berapa? Apa aja nih? Tinggal kerjaannya. Bukan masalah itu, kawan. Enggak ada. Nanti dianya. Berapa menit dari sini? Paling 15 menit, 20 menit lah, Pak. Iya. 20 cuman menit, 15 menit. Jalannya ya gitulah. Cuman jalannya jalan kebon lah, Pak. Istilahnya apa? Agak-agak badan. Jalan kusuk badan lah besok. Naik kuda lah. Kuda ya. Mobil masuk enggak? Enggak usah naik mobil. Bisa. Nanti naik kereta aja. Kereta aja nanti besok. Oh, alatnya apa aja? Penuh kena aja angin udah.
pompa pun bawa itu. Udah ada pompa angin ya? Udah ada. Malam ini kita isi. Oh iya, nanti lagi sih. Itu 2100 itu. Oh, sikit lah. Sikit lagi sih. Pakai pompa sini, Pak. Nanti keluar pompa sini enggak aja. Kompresor kan ada duit yang bawa itu pompa malah enggak bawa aku. Ada pompa itu, oh, ada. Tinggal apa aja nanti. Pakai bor itu pompanya. Kalau yang perut-perut agak buncit, bagus pakai pompa tangan. Iya, betul, betul. Iya. Olahraga ini nggak mengek. Olahraga. Jogging itu. Intinya kita ini kan olahraga kan. Karena dari habis angin ngisi dari nol habis nak jantung. Tapi kan intinya olahraga. Iya. Tapi olahraga. Kena-kena tabung macam apa? Mati 5cc putus. Tabung kami udah pada besar semua nih. Itulah yang besar-besar tabungnya itu jangan lagi sih pakai scuba, pakai apa janganlah. Jangan dihabiskan duit. Pakai pompa biasa itu aja. Jadi perut itu macam kita ini loh, ha. Suspek gitu. Coba itu. Rokok-rokok super lah. Biasanya rokok-rokok yang murah, rokok mahal batu. Biasa ada sih. Iya. Oke guys, habis ini kita lanjut makan ayam bakar. Habis ayam bakar, ikan bakar. Situ rawanya saya kerja. Oh. Mana? Depan. Bisa. Kan rame itu. Karena sampai sini, Bang. Cuma nama kalau enggak jauh kurang seru. Iya. Kita tes hidup kan biker datang enggak itu? Oh, malam jarang datang Om. Kalau tempat terang ini ya. Tapi kalau dia tempat gelap, mau datang sendiri dia. Pagi baru. Pagi ya. Kalau pagi itu di depan dia apa nih? Respect terus dia. Tapak kune tak mesti buah ini. Main apa juga? Nampukan. Wah, ini. Kloter kedua, ikan gembung bakar. Ini orang jauh ini, baru datang. Mana orang rumah, Bang? Si Nopal nggak ikut? Nopal nggak bisa. Aduh, Mak. Sehat. Sehat. Oh, iya. Tadi ditanya Om Sarial. Mana yang satu, yang kemarin ikut ke Tanjung Balai, gue bilang. Oh, jauh perjalanannya, Om. Gue bilang, 3 jam baru nyampe. Raji ya tadi. Di press siapa nih? Pesanan. Pesanan. Tadi kalau nggak salah. Kenapa Pak Masal? Katanya. Katanya. Apa? Mau apa? Ayah. Maaf. Oke. Okay. Kan sakit. Oh ya. S. Udah. Dilanjutlah S. Terus S. Lagi. Sambi terus. Iya, iya. Mumpung masih hangat. Terus. Mumpung masih hangat. Oh ya. Apa tuangan terus ini? Mumpung masih hangat. Mau nak? Ayam bakar. Ade. Nasi keyword ya kan. Es doger lagi ini apa nih? Es lumut. Betul mancing itu enggak? Iya. Es agar pun beringin. Jadi apa rencana besok kemana? Loker kan? Ya. Kita. Sini nak. Ini nasi sama mie aja. Nah, ayam bakar ini. Nah. Ambil bawa sapi ringnya. Sana panas. Panas. Panas saya di sini. Mana ibu itu makan ayam bakar? Nah. Tadi mau nak itu makan sama mami? Sayap. Belum dibakar saya. Mantap. Nah bumbunya tuh. Saya mau dia nih. Mana? Napan ya. Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam. Mantap betulin Medan, Mas. Si enggak lah. Indrapura. Ay, aku tuh tengok lah ini, ada tamu juga dari Medan. Makanya aku senyap, yuk, senyap aja. Singgah lah besok. Hah, tamunya? Ada tamu juga nih.
Aja benteng biar mekanik aja nyariin. Aku nunggu kereta aja biar mancing. Aku udah rencana ya kan. Ini kalau nggak apa, aku nunggu kereta aja biar mancing. Mancing. Jadi kan kalau mau main jauh-jauh kan tenang. Kan gitu. Aku kalau semalam itu, guys. Semalam itu apa? Waktu mancing gabus aku dapat banyak, aku bawa. Tapi dapatnya cuma itu pun anak-anakan. Apa itu? Beongan. Alah, paling besar stang-stang kereta gitu. Nanti. Bioso, tapak bioso. Hobiku dua, mancing hobi, nembak hobi. Ini kokinya koki. Jangan malu-malu bang. Enggak. Iya, janganlah. Ah, malu-malu ini yo. Aku keri sudah pesui. Aku makan di sini macam makan di Tanjung Balai. Tambok. Selera. Iya, selera aja. Itu tadi aku bilang kalau lagi masih mau makan, makanlah. Iya. Jangan dipantang-pantang ya. Yang di rumah sakit itu pengin makan enak. Nah, itu aja lah. Tapi tak bisa. Tak bisa. Bisa pun dia tak dikasih. Orang saja makan kita. Hah? Orang saja. Siapa? Si Ajo kerja dia. Apa oh, Bang Iyo mau antar ke dalam Bang Iyo. Nah, segenap awak dia. Beroperasi itu. Dia operasi apa? Apa? Saluran kencing. Apa karang? Batu ginjal. Penyempitan. Penyempitan saluran kencing. Apa? Kencing. Kandung kemih. Kandung kemih. Sakit kok begitu. Kenapa dimasukin lagi selang sama orang itu ke dalam? Emang dimasukin itu, Om? Iya kan? Hancur kali itu. Penderitaan tidak akhir itu, Om. Itulah selagi. Kita sampai lokasi nih, guys. Om Sarial ini lagi sarapan. Kembali makan sini ya. Dua-dua jago di atas kepalaku. Enggak, memang enggak kusut. Jumino ini daerah sini, jangan berdiri, jongkok, nanti latihin. Jumino udahlah berdiri, sepatu buat dia masuk air, jalannya kencang pula. Gapapa nggak bunyinya ceprok, ceprok, ceprok. Tadi lokasi udah sampai duluan orang nih, Bang Iwan sama Bang Jumino. Yang ayam, udah pas, Jumino masuk pula. Tadi sebenarnya kesepakatan awal tadi, nunggu, rupanya miskomunikasi. Digerebek duluan, kabur emang. Bang Budi lah miskomunikasi. Harusnya nunggu dulu tadi. Udah teleponan lu sama Bapak. Orang kami, iya kan, Om kita sampai sini tadi udah dengar suaranya kan? Masih ada dengar suara masih situ. Tiba-tiba udah enggak ada suara lagi, waktu udah terbang lah. Aku nungguin di situ aja nungguin Abang sama Bapak ini enggak nyampe-nyampe. Udah mau nyampe. Jumino masuk duluan dari samping sana itu. Ikan bakar, guys. Hah? Aku dari sana, aku musing. Enggak. Mantap ya, Om. Makan di kebun sawit. Sambalnya pun mantap kali. Li Jumino saking buru-burunya ngejar ayam sampai nyebrang parit ini gitu dalam ini tebrangin. Itu ya. karena di pikirannya kita enggak di sini. Makan dihajar terus ya. Coba kalau tahu kita di sini pasti ditunggunya tadi. Awak. Tapi ini duluan start ya. Nah, awak memang ngejar suaranya itu terakhirnya di mana kata Bang Oki kejari kata vlog. Bergeser kita cari baru. Ayamnya bandel, gak mau keluar. Cuman diejek aja sama suaranya tadi. Udah di plastik udah ada ruak-ruak. Om Sarial masih penasaran sama ayamnya. Kurasa tadi dia jalan aja tadi di bawah tuh dia. Iya. Ini karena awak di atas sih ya. Ini persekeran dia ya. Ikut aja masih baru bang. Iya. Konsep mati tadi.
Oke, ini hasil mulang hari ini. Berapa ekor nih? Banyak lah, cukup. Mantap. Nih, Om Sariel udah mau pulang nih. Nanti kok ke Medan singgah ke rumah? Iya. Iya, Om. Kasih ongkos untuk Wak. Kasih ongkos. Kasih jalan-jalan kita ya. SP nya. Dadah, Wak. Luar biasa. Ayo, makasih ya. Makasih Bapak. Makasih ya. Ada waktu main kemari lagi, Om. Nanti kalau ke Medan singgah ke rumah, telepon aja. Iya, Om. Ya. Makasih banyak ya. Iya. Bip, hati-hati, Bip. Iya, hati kok. Bip, makasih banyak. Iya, ya, Om. Hati-hati, Om. Medan nanti telepon aja. Oke, Om. Assalamualaikum. Salam. Cepat kali baliknya, Om. Masih capek, Bun. Iya, sekali lagi. Oke, oke. Iya, nanti kita ikut sana. Nanti kita jalan-jalan nanti. Iya, nanti kita pergi. Dadah. Iya. Tetap Medan mau bawa ya. Dadah, Wak. Salam.